Terima kasih. Aku merasa lebih baik sekarang. Kau bisa menurunkan aku? Iya, tentu. Maaf. Maaf, terima kasih. Maaf, terima kasih. Dia wanita yang sangat pintar. Terima kasih banyak. Aku akan jatuh terpuruk jika bukan karenamu. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau aku jatuh. Aku tidak tahu. Aku melihatmu. Maksudku, aku melihat bunga. Dan aku rasa kalau tangga ini tidak bagus. Ya Tuhan. Aku rasa aku ada telepon penting. Sebentar, aku terima dulu. Rishab. Prita, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Ayo. Baik. Ada apa ini? Aku tidak bisa menebak apa yang terjadi. Aku tidak suka ini. Aku biasa mendapatkan semua yang aku mau. Tapi ada apa hari ini? Kenapa aku bisa gagal? Aku tidak suka. Aku sungguh tidak suka. Apa yang sudah berubah di rumah ini? Kenapa gadis yang membuatku tidak tahan memasang hiasan di pintu rumah ini? Dan itu dekorasi yang aku tidak suka sama sekali. Saat aku membuat rencana untuk menjatuhkan gadis itu dari tangga, kenapa dia malah jatuh tepat di tangan Rishab? Ya Tuhan, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di rumah ini yang tidak aku sadari? Ada apa ini? Sebenarnya sangat simpel. Kau tidak tahu apapun tentang aku. Apa yang kau lakukan di kamarku? Keluar dari sini, dasar gadis payah. Baiklah, aku akan pergi. Kenapa masih di sini? Berikan uangku kalau begitu. Uang apa? Yang kau sebutkan beberapa waktu lalu, bahwa kau akan membayarku dua kali lipat. Aku bilang padamu untuk membuat gadis itu terjatuh. Dan aku sudah melakukannya. Tapi ke tangan Rishab. Nyonya, aku tidak bisa membantu jika keberuntungan tidak memihakmu. Beraninya kau membantahku? Berani sekali kau ya? Tidak, Nyonya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dasar kau payah. Apa kau tahu konsekuensi apa yang akan terjadi? Apa maksudnya? Saat gadis muda jatuh ke pelukan laki-laki muda dan terpesona dengan mata indahnya. Apa kau tahu maksudku? Padahal dia tidak secantik itu. Tapi kalau dilakukan berulang kali... Aku mengerti, Nyonya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak perlu mengerti. Hah? Sekarang keluar. Gadis payah. Nyonya, berikan uangku, setelah itu aku pergi. Sebenarnya kau mendengarku atau tidak? Aku mendengarmu, Nyonya. Tapi apa kau tahu apa yang ada dalam pikiranku? Bagaimana aku tahu apa yang ada di pikiranmu? Satu hal yang bisa aku pikirkan sekarang adalah kau memberikan uang yang telah aku kerjakan dengan baik. Kalau tidak, aku akan memberitahu pada Rishab. Atau bibi itu, aku rasa itu ibunya Rishab. Aku akan beritahu dia, dan setelah itu, aku akan beritahu orang pertama yang aku temui di rumah ini bahwa kau menyuruhku untuk mendorong gadis cantik karena dekorasinya tidak sesuai dengan pilihanmu. Oke, jadi kau ingin memerasku? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sadar kapan aku harus percaya dan kapan tidak. Tidak usah mengajariku, satu hal yang bisa menghentikanku hanya uang. Aku dapat melakukan apapun untuk uang, Nyonya. Mata uang warna merah muda adalah kesukaanku. Jadi kau ingin dua kali gaji? Iya. Tapi kau harus kerja selama seminggu. Dan ini baru sehari. Tapi... kalau kau ingin bayaranmu, kau hanya perlu diam dan lakukan pekerjaanmu selama satu minggu penuh. Dan kau akan mendapatkan uangmu. Keluar. Aku benci Prita. Aku sangat membencinya. Prita, kau suka perhiasan ini? Lihatlah. Lihat yang satu ini. Ini cantik ini, kan? Ini sangat cantik. Dan yang ini kalung yang sangat mahal. Aku yang memilihnya. Bagaimana? Ini sangat cantik. Faktanya, aku tidak pernah melihat perhiasan secantik ini sepanjang hidupku. Tunggu ya, tetaplah di sini. Masih ada lagi, aku punya banyak. Kau tidak akan membayangkan koleksi cantik yang aku punya di sini. Ya,
Aku harap kau suka perhiasan ini. Lihat yang satu ini. Ini mutiara asli. Ini sangat cantik. Dan ini zamrud asli. Aku beli saat aku ke Eropa. Lihat. Aku rasa semuanya sangat cantik. Apa ini untuk acara spesial? Atau untuk orang spesial? Atau untuk siapa? Ini untuk menantuku. Untuk istrinya Risap nanti.